Blue Division dibentuk tahun 2019 itu oleh 3 orang. Sebelumnya sering ganti-ganti nama, fix 2019 kita pakai nama Blue Division. Saya sehari-hari bawa barang pakai kendaraan roda 2. Alhamdulillah space buat bawa barang cukup memadai, jadi tidak menghambat keseharian saya dalam beraktivitas. Kalau terjun di bidang aparel, kalau di kota Bandung saingannya terlalu banyak. Selain dari harga, material bahan, desain juga kita harus lebih berinovatif biar bisa bersaing sama produk-produk lainnya.